persidangan. Mengingat pasal 45A junto pasal 28 ayat 2. Mengingat pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta mempedomani Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Daniel Krismoris Tangkilisan MAG dari lingkungan Tangkilisan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa handphone Xiaomi Redmi 5 warna hitam nomor SIM card 081581935592 dengan email 1868203038293008, email 2868203038293016 milik terdakwa, satu buah akun Facebook berdaba Daniel Fritz Morris Tangkilisan dengan alamat URL sekian dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Parlim mengatas penentuan SIMH sebagai hakim ketua Muhammad Yusuf sendiri SH dan Joko Ciptanto SIMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Purwan Baresa, panitera pengganti setelah dihadiri oleh Ida Fitriyasa dan Irfan selaku penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Jadi demikian saudara terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum, ini adalah putusannya. Silakan masing-masing para pihak akan menghadiri. Ya, sidang dinyatakan ditutup dan selesai. Terima kasih. Halo, saya Daniel Fris Morris Tangkilisan. Saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa. Saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara. Karena saya membela lingkungan, membela alam Karimun Jawa dan menyuarakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambak udang intensif ilegal lewat akun Facebook saya. Saya dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Saya mohon dukungan bukan cuma untuk terhadap saya sendiri, tapi terutama terhadap alam Karimun Jawa agar bebas dari tambak udang intensif ilegal dan agar pemulihan terhadap alam Karimun Jawa itu dapat segera dilakukan.